Assalamualaikum teman-teman semua. Kami menjelaskan tentang aplikasi Excel laporan keuangan SPBU. Di sini modul-modul yang sudah kita sediakan. Pertama master. Master ini berfungsi untuk setting nama perkiraan. Kemudian untuk juga setting saldo awalnya. Ya, baik saldo hutang piutang ataupun saldo awal persediaan ya di sini. Kemudian ada jurnal umum ya, ada jurnal umum. Jurnal umum berfungsi untuk pencatatan ya, berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi keuangan. Baik itu pembelian ya, penjualan, kemudian pembayaran biaya-biayanya. Ya, seluruh transaksi keuangan kita catat di jurnal umum. Kemudian di sini ada laporan, laporan buku besar ya. Tampilannya seperti ini. Jadi untuk melihat teman-teman tinggal klik di nama akun di atas seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini akun persediaan kasnya. Kemudian ada akun hutang piutang. Kebetulan di sini karena pembeliannya cash, di sini tidak ada laporan hutangnya. Kemudian ada laporan persediaan ya. Ada laporan persediaan. Untuk memilih nama persediaan yang akan ditampilkan, teman-teman tinggal memilih di nama di atas yang saya kasih fill warna hijau ya, tinggal pilih di sini. Misalnya solar ya, seperti ini. Tampilnya seperti ini ya. Ini persediaan masuk, kemudian ini keluar, kemudian ini saldo. Kemudian di sini ada lagi laporan laba rugi bulanan. Ya, untuk menampilkan laporan laba rugi bulanan, teman-teman tinggal klik di sini. Ya, seperti ini, tinggal klik. Ini bulan Juni ya, teman-teman klik misalnya bulan 1, bulan Januari. Ya. Ya, laba ruginya 25 juta. Kemudian misalnya kita pilih lagi bulan Februari. Ya, Februari laba bersihnya ini minus ya. Kemudian selanjutnya Maret misalnya ya, laba kotornya 131 juta ya, seperti ini. Kemudian ada lagi laporan laba rugi tahunan. Nah, ini laporan laba rugi tahunan ya teman-teman. Kemudian ada laporan neraca ya, ataupun posisi keuangan ya, posisi laporan posisi akhir tahun ya, neraca seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada kita tambahkan menu daftar aset. Ya, ini daftar asetnya. Jadi laporan ini sudah otomatis, teman-teman hanya perlu mencatat seluruh transaksi keuangan di jurnal umum. Kemudian untuk report semua sudah otomatis ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang membutuhkan, silakan hubungi kami untuk mendapatkan aplikasi laporan keuangan ini. Terima kasih.